Eda Zain akan menjelaskan tentang kronologi dan dampak dari sistem pembelajaran online. Sistem ini diterapkan di Indonesia sejak merebaknya penyebaran virus corona. Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir 2019 dan masuk ke Indonesia pada Februari 2020. Karena sejak awal Maret penyebaran virus ini dinilai semakin cepat dan mengganggu proses belajar mengajar, maka muncul kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran via online. Kebijakan ini mulai dilaksanakan pada pertengahan Maret 2020 untuk semua jenjang pendidikan dengan memanfaatkan WA Group, Google Classroom, email, dan untuk mahasiswa dapat menggunakan akun pribadi yang dimiliki setiap mahasiswa pada laman web kampusnya masing-masing. Namun, kebijakan ini membawa dampak misal pada jenjang sekolah. Banyak sekolah yang belum siap dengan adanya kebijakan ini karena sebelumnya mereka belum pernah menerapkan sistem belajar online. Sehingga ini merupakan hal baru bagi mereka dan mereka harus melakukan penyesuaian dengan cepat yang tentu itu tidak mudah. Sedangkan di jenjang perkuliahan, beberapa mata kuliah telah menerapkan sistem belajar online sehingga mereka sudah cukup familiar dengan sistem pembelajaran ini. Namun, tetap saja ada kendala yang membawa dampak kurang baik bagi jalannya sistem pembelajaran ini. Yaitu yang pertama, tidak sedikit tenaga pengajar yang asing dengan sistem belajar online, sehingga mereka harus mempelajari terlebih dahulu, misal bagaimana cara menggunakan Google Classroom dan Zoom. Yang kedua yaitu, fasilitas yang tidak memadai. Tidak sedikit pula pengajar maupun siswa dan mahasiswa yang tidak memiliki laptop atau komputer. Sehingga hal ini berdampak, mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dan mereka akan terhambat dalam pengerjaan serta pengumpulan tugas. Kendala selanjutnya yaitu jaringan internet yang tidak lancar karena pengaruh tempat tinggal. Tentu saja ini menghambat pembelajaran dan pengumpulan tugas. Selain itu, ada dampak yang dinilai sangat dikeluhkan oleh siswa dan mahasiswa, yaitu pemberian tugas yang terlalu banyak dan batas pengumpulan yang terlalu cepat. Hal ini tentu saja menyulitkan mereka, terutama yang memiliki kendala dalam fasilitas dan jaringan internet. Apalagi pemberian tugas tidak hanya dari satu mata kuliah atau pelajaran saja. Sehingga banyak yang mengeluhkan pembelajaran online lebih melelahkan dibandingkan pembelajaran offline. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karina Nisafideus. Kronologi sistem pembelajaran online di tengah merebaknya wabah COVID-19 ini sebelumnya telah dijelaskan dan ternyata pembelajaran online ini telah ada di dalam perundang-undangan. Pasal-pasal tersebutnya adalah yang pertama, UU nomor 12 2012 tentang pendidikan tinggi bagian ke-7 menjelaskan tentang pendidikan jarak jauh atau PJJ. Pasal 31 yang berbunyi, 1. Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi seperti HP, komputer, dan laptop. 2. Pendidikan jarak jauh sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 bertujuan memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler dan memperluas akses serta mempermudahkan layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran. 3. Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan prasarana belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dalam peraturan menteri. Yang kedua, UU Sistem Pendidikan Nasional 20/2003. Yang ketiga, Permendikbud 109/2013 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di pendidikan tinggi dan lain sebagainya. Pasal-pasal yang telah disebutkan baru sebagian kecil. Masih banyak pasal-pasal lain yang menjelaskan pembelajaran online. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya pembelajaran online ini telah lama ada sebelum wabah COVID-19. Hanya saja sebagian besar belum diimplementasikan dalam proses belajar mengajar. Nah, karena situasi kondisi yang saat ini sedang terjadi, sehingga memaksa semua pihak untuk menerima dan menjalani proses belajar mengajar yang dilakukan secara online. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana respon pemerintah terhadap pembelajaran jarak jauh di tengah merebaknya wabah COVID-19 ini. Ini dia tanggapannya. Ya,
keluh kesah semacam itu memang terdengar ya, terdengar kemana-mana dan memang kita memahami atau maklumi kondisi semacam itu. Tapi memang kalau kita baca atau kita lihat surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 bahwa proses pembelajaran dari rumah atau di rumah itu memang lebih ke arah bagaimana memaknai proses pendidikan atau proses pembelajaran itu sendiri. Jadi tidak ditarget target kurikulum ya, atau target untuk memperoleh skor tertentu, target untuk apa konten-konten pembelajaran ya. Tapi sebenarnya ini adalah situasi tertentu yang memang harus dilakukan semacam itu ya, sehingga kemudian partisipasi. Ini kan pendidikan itu kan adalah milik kita semua. Ya. Nah, selama ini barangkali mungkin pendidikan terlalu diserahkan kepada guru atau kepada sekolah. Nah, ini saatnya yang tepat bagaimana ada peran serta orang tua. Lalu juga peran serta dari anggota-anggota keluarga yang lain juga ya. Jadi memang di sini butuh apa? Butuh waktu atau butuh penyesuaian. Lalu juga memang kalau barangkali mungkin memang proses pembelajaran antara guru dengan siswa itu memang tidak bisa digantikan secara total. Respon tersebut disampaikan oleh Bapak Ade Erlangga Masdiana selaku Kabiro Kerjasama dan Humas Kemendikbud. Kesimpulan menurut Bapak Erlangga bahwa proses pembelajaran jarak jauh ini lebih mengarah ke memaknai. Jadi siswa tidak dituntut dengan kurikulum. Peran orang tua juga sangat perlu karena selama ini pendidikan hanya diberikan kepada guru. Juga melatih siswa belajar dengan cara berpikir secara kreatif, kritis di dalam menghadapi keadaan. Walaupun proses pembelajaran langsung siswa dan guru lebih efektif daripada pembelajaran jarak jauh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Aya Siti Asia. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu nih bagaimana respon lembaga pemerintah terhadap pembelajaran online di tengah merebaknya wabah COVID-19 ini. Lalu bagaimana nih respon publik terhadap pembelajaran online? Pertama-tama saya bersyukur bahwa sekolah terutama dengan peraturan Gubernur DKI Jakarta untuk meliburkan anak-anak selama 2 minggu. Karena ya social distancing itu memang perlu dilakukan mengingat bahayanya dari virus corona ini cepat menular. Saya sendiri melihat hal ini sebagai sesuatu yang positif terkait dengan apakah kemudian nanti Quinta, putri saya tersebut, belajar atau tidak di rumah. Itu kan memang akhirnya tergantung kepada orang tuanya masing-masing, dalam hal ini tergantung pada saya. Dan alhamdulillah sekolah di mana Quinta belajar itu hari ini tepatnya tadi sudah menginstruksikan para orang tua untuk mengambil bahan pelajaran selama 2 minggu. Nah, berdasarkan respons yang telah disampaikan oleh orang tua murid, bagi sebagian orang tua murid, langkah tersebut dirasa cukup tepat. Namun, ternyata masih ada nih orang tua murid yang kerepotan gara-gara mereka belum paham terhadap sistem pembelajaran online. Bagaimana sih? Simak yang berikut ini. Untuk masalah online di sekolah, jadi online-nya di rumah, itu memang orang tua lebih ribet. Ribetnya, jadi konsentrasi untuk kerja, jadi konsentrasi sama anak, jadi anak minta, "Ma, ini kenapa kok nggak bisa, kenapa kok salah?" Padahal itu harusnya dia bisa gitu loh. Jadi mamanya ikut ambil. Habis itu mereka itu kan habis belajar mesti lapar, makan. Jadi mamanya ikut masak, ngambil makanan, jadi ribet banget ya. Teman-teman, respon setiap orang terhadap pembelajaran online, khususnya para orang tua murid, ternyata berbeda-beda nih. Lalu apa nih respon teman-teman terhadap pembelajaran online? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Febriawan. Di sini saya akan membahas tentang perspektif Pancasila terhadap kasus ketidaksiapan sistem pembelajaran online di Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas tentang sila-sila apa saja sih yang terkait dalam kasus tersebut. Menurut saya, yang pertama adalah sila kedua, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa sila kedua? Karena banyak mahasiswa atau pelajar
di masa pandemi COVID-19 ini yang mengeluh tentang materi yang disampaikan. Karena materi yang disampaikan oleh tenaga didik di Indonesia ini kurang sekali dan kebanyakan para pelajar belum paham tentang materi tersebut. Sedangkan para tenaga didik di Indonesia suka sekali memberikan tugas-tugas di luar batas-batas mahasiswa. Jadi banyak mahasiswa yang kelelahan dan mengeluh tentang materi sekalipun tugas yang diberikan oleh tenaga didik. Yang kedua, yaitu adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa sila kelima? Karena untuk menentukan sistem pembelajaran online di Indonesia ini tentu harus ada kesepakatan di kedua pihak, yaitu yang pertama di tenaga didik, yang kedua di pelajar tersebut. Jika keduanya saling berinteraksi, saling bermusyawarah, sistem pembelajaran apa sih yang ingin diterapkan, maka akan terjadi kegiatan belajar mengajar yang sangat efektif, sehingga guru atau tenaga didik tidak kebingungan untuk memberikan materi atau tugas kepada pelajar. Sebaliknya, pelajar pun bisa memahami materi dengan baik dan mengeksplor materi-materi tersebut dari sumber-sumber yang lain, misal dari buku ataupun dari internet. Dan tentu di sini akan menciptakan kualitas belajar yang baik dan efektif, tentunya tidak membebani para pelajar. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang nilai pokok dalam kasus tersebut. Secara definisi, nilai pokok atau nilai dasar adalah nilai-nilai yang tidak bisa dirubah atau nilai-nilai itu bersifat tetap. Contohnya dalam kasus ini adalah pihak kampus tetap memberikan kepada para mahasiswa hak untuk belajar, yaitu melalui sistem daring atau sistem pembelajaran online. Sehingga mahasiswa meskipun tetap di rumah, mereka tetap mendapatkan materi dan juga tugas-tugas yang harus diselesaikan untuk persyaratan di IP atau mungkin di SIUM nantinya. Nilai instrumental. Nilai instrumental yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28C ayat 1. 2. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nilai praksis, sila kedua, untuk memperlakukan pelajar itu sendiri sebagai manusia. Karena dalam situasi pembelajaran online, terkadang beberapa tenaga pengajar tidak memperhatikan hal ini. Tidak jarang kita temukan beberapa tenaga pengajar yang dalam penerapan pembelajaran online memberikan tugas yang di luar batas kemampuan pelajarnya itu sendiri. Sila kelima, 1. Pembelajaran online ini harus menciptakan rasa keadilan. Pemerintah harus memperhatikan warganya yang mungkin belum siap dari segi fasilitas, karena tidak semua pelajar di Indonesia memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan pembelajaran online. 2. Pihak sekolah atau kampus mengalihkan anggaran yang sebelumnya digunakan untuk fasilitas fisik yang dalam hal ini tidak dapat digunakan oleh pelajar atau mahasiswa, dialihkan untuk memberikan fasilitas online berupa kuota pada pelajar atau mahasiswa. 3. Penyesuaian kembali uang SPP. Dalam kasus pembelajaran online, agar tercipta rasa keadilan bagi pelajar atau mahasiswa. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all.